Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang personel kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah berpangkat Aibda ditemukan tewas di kampung narkoba di Palangkaraya. Polisi menangkap 6 terduga pelaku. Seorang polisi bernama Aibda Andre Wibisono ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuh korban di kawasan kampung narkoba Puntun Palangkaraya. Ketika ditemukan, korban dalam kondisi kritis. Di tubuh korban terdapat bekas hantaman benda tumpul dan sayatan benda tajam. Bahkan ditemukan peluru senapan angin yang bersarang di tubuh korban. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga semua ya. Halo, Kak Siapa. Mantap. Asik. Bukan. Spotlight dulu ya. Pertiwi, kota terkenal tempat pariwisata. Satu tujuan kami membangun negeri dan memberikan warah para musisi. Pangandaran terkenal pantainya indah. Siapa yang belum ke Pangandaran? Salah satu budaya kita dengan banyak hadirnya para seniman. Setiap daerah semua kembali pada kita, terlihatkan kepada dunia. Semangat host ya, semangat ya, gagal fokus hostnya. Host-host.